Assalamualaikum. Murid-murid, hari ini kita nak hias kelas. Yeay! Jadi, cikgu ada misi istimewa untuk semua. Eh? Kamu semua boleh lukis apa saja yang kamu suka atas kertas ni. Lukisan yang paling cantik kita akan tampal di dinding kelas. Wah, seronoknya! Asyik-asyik! Okey, lukis sama-sama ya. Cikgu nak ambil barang hiasan lain. Baik, Cikgu Leila. Kita melukis apa? Sufi nak lukis robot. Hah? Indra mau melukis kapal. Hah? Faris suka superhero. Eh, tak. Dinosaur lagi best. Jom lukis dinosaur. Tapi... Sebelum mula, kena baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jom lukis. Nak lukis apa ya? Hana nak lukis anak. Raksasa, Nuru nak raksasa. Sarah nak lukis bunga warna-warni. Jom lukis semua sama-sama. Jom! Bismillahirrahmanirrahim. Super Faris sentiasa menyelamat. Wahai kawan-kawan, itu bukan dinosaur. Tapi alah Sufi, lukislah macam ni. Kan. La 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 la. La 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 la. Eh? Faris, dinosaur bukan macam tu lah. Macam ni. Ish! Oma lukislah sorang-sorang. Faris tak nak lukis dah. Aduh. Faris, tunggu. Faris, Indra. Sufi, lukis macam ni. Sufi nak ikut Faris. Eh, Sufi. Sama-sama, barulah seronok. Faris, Sufi, Indra, jom lukis bersama. Robot kapal Adiwira, jom lukis semua. Wahai kawan-kawan, Omar minta maaf. Mari lukis sama-sama, marilah
begini kan bagus. Seronok melukis, lukis sama-sama. Babat, Kapal, Adiwira. Wah seronoknya. Siap, Alhamdulillah. Cikgu Laila, tengok ni. Masya Allah, cantiknya semua lukisan ni. Hebat-hebat anak murid cikgu. Susah ni. Okey, lukisan yang paling cantik dan akan ditampal di dinding kelas kita adalah... Terima kasih, Cikgu Laila. Kami balik dulu. La 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 la. Bila kita baik hati, Allah sayang kita. Baik dan jaga persaudaraan, nanti boleh cepat dapat pahala. Jadi, jom buat baik pada semua. Alhamdulillah. Kisah Oma dan Mimi. Dan sebab tu bisa suka tupai. Dan arnab. Wah. Dan burung. Dan laba-laba. Okey, terima kasih. Lisa dah boleh masukkan semuanya ke dalam sangkar semula. Sekarang giliran Omar. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Hari ini Omar nak perkenalkan Mimi. Yeay! Kawan-kawan tahu tak? Dulu Omar tak suka Mimi. Hah? Kenapa? Mama, mari sini. Sini, sini. Ada anak kucing. Kucing? Kucing. 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 Jom kita sama-sama jaga kucing ini. Huh? Bila kita jaga kucing, dapat pahala. Oma tak suka kucing. Tak apa, nanti mesti Oma sayang dia. Hah? Hana, jom main. Hah? Mana dinosaur Oma? Ish. Hah? Ish. Eh, kenapa Oma? Tengok ni, habis bantal Oma. Ini mesti kucing tidur sini. Oma bertenanglah. Tak nak, tak nak. Kucing tidak tahu. Betul, betul. Tengoklah bantal Oma, ada bulu kucing. Sabarlah Oma sayang, boleh bersihkan. Maafkanlah kucing. Kucing tidak faham. Maafkanlah ia. Maafkanlah kucing. Sama-sama gembira. Ah, Oma tak nak maafkan. Hah? Hah? Oma tak nak maafkan Mimi? Aduh. Sabar, Abang Oma tak habis cerita lagi. Malam tu, Oma tak boleh tidur. Sebab ada ribut peti kuat kat luar rumah. Hmm.
Tapi tak jumpa. Kucing pergi mana? 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 Uma rindu kucing. Rindu, rindu. Ingat lagi tak apa yang Ustaz suruh bawa hari tu? Ingat! Barang mengemas! Bagus! Tak lama lagi bulan puasa. Jadi, hari ini kita akan bersihkan masjid. Tahu tak, bila kita rajin bersihkan masjid, Allah akan hadiahkan kita mahligai di syurga nanti. Mahligai? Mahligai itu istana yang sangat besar. Ustaz, Ustaz, dekat mahligai tu ada kucing tak? Kapal terbang ada tak? Roket ada tak? Jerung, dinosaur, ada air terjun? Semua ada. Kucing, kapal terbang, roket, jerung, dinosaur, air terjun, semua yang kita suka. Wah! Ada di sana. Tapi, lagi hebat dari yang kita bayangkan. Wah! Hana nak kemas masjid sampai bersih berkilat. Nanti boleh dapat mahligai. Okey, kelas. Jom kemas masjid. Mari kita kemas masjid bersama. Bersama. Susun-susun sapu-sapu bersama. Kenapa ni? Tolong! 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 Berhenti! Masya Allah! Allahu Akbar. Ha, lap macam ni tau. Faham tak? Faham, Ustaz. Hana nak lap sampai bersih berkilat. Nanti boleh dapat mahligai. Okey, kelas. Jom kemas masjid. Mari kita kemas masjid bersama. Bersama. Lap, lap, lap. Lagi bersama. Thank you.
Allahu Akbar. Eh? Ups, Hana nak balik ya? Maaf, Hana tak sengaja. Tak apa, jom kemas luar masjid pula. Boleh Hana tolong Ustaz? Boleh, Hana nak kemas sampai bersih berkilat. Nanti boleh dapat mahligai. InsyaAllah. Okey kelas, jom kemas masjid. Mari kita kemas masjid bersama. Ha. Hana kutip semua. Ya. Ya. Ha, boleh boy. Kutip sampai banyak-banyak masjid bersih dan bersinar dapat malikai di syurga. Hana bersihkan semula ya. Hana, kenapa masam je ni? Hana asyik susahkan kawan-kawan je. Sebab Hana tak pandai kemas. Nanti Allah tak sayang, tak dapat malikai syurga. Hana. Eh, siapa kata Allah tak sayang? Ha? Walaupun tak pandai kemas, Allah tetap sayang. Kerana Hana berusaha bersungguh-sungguh nak kemas masjid. Hana pun akan dapat mahligai di syurga. InsyaAllah. Betul tu. Ya ke? Baiknya Allah. Ustaz Musa, Abang Oma, jom kemas masjid. Tahniah, Ustaz bangga dengan kamu semua. Alhamdulillah. Kemas masjid sama-sama kerana Allah yang Esa. Dapat malikai di syurga. InsyaAllah. Assalamualaikum. Tahu tak bila meriahkan masjid, Allah akan hadiahkan syurga. Jadi, jom solat berjamaah. Baca Quran. Sikir. Kemas masjid selalu. Alhamdulillah. Oma, Hana, mari beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak ke festival kek ke? Kejap lagi saya pergi. Ada kerja lagi. Oh, selamat bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa, siapa tu? Papa kenal ke? Papa tak kenal. Papa baru kenal tadi. Ha? Macam mana Papa boleh kenal? Wahai Omar Hana, jom kita beri salam kepada semua supaya lebih mesra. Oh, nak beri salam jugalah. Mama buat muffin untuk festival kek. Wah! Boleh tolong hantar ke sana? Sebelum senja tau. Senja? Senja tu betul-betul sebelum malam. Oh, okey Mama. Assalamualaikum Ustaz Musa. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Kek percuma.
Jom ke festival kek. La 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 la. Kek, kek, kek. Wahai Om Marhana, jom kita beri salam. A'ala. Kepada semua. Supaya lebih mesra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Oma. Saya Hana. Saya Yuki. Oh. Oma dan Hana nak pergi festival kek ke? Ha-ha. Kena hantar kek ni sebelum senja. Ya ke? Mari pergi sekarang. Oh, okey. Kami pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Oma dan Hana dapat kawan barulah. Baru kenal tadi. Ya. Mari Papa tolong. Okey, Papa. Perhatian kepada semua peserta festival kek. Sila hantar kek dengan segera. Festival akan bermula sebentar lagi. Ha? Macam mana ni? Assalamualaikum. Eh? Waalaikumsalam. Kenapa ni? Troli kami rosak. Boleh saya tolong? Wah, boleh. Okey, dah siap. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Mari saya tolong angkat. Jom, kita dah lambat ni. La 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 la. Tak sabar nak makan kek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera kepada kamu semua. Marilah semua, mari ucapkan salam. Sayangi semua, nanti Allah sayang. Wah! Eh, Hana. Mana bakul muffin Hana? Apa, Hana? Jom kita cari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Hana punya kan? Yuki jumpa atas kerusi tadi. Terima kasih, Yuki. Jumpa makan semua. Jumpa rasa semua kek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan tahu tak? Bila beri salam, kita jadi lagi mesra. Betul tu, dapat kawan baru. Alhamdulillah. Misi puasa. Ha? Mama, mama. Ya, Ma. Esok kan bulan puasa. Cikgu Lala kata puasa tu satu misi hebat. Sebab tu orang puasa hebat. Betul, betul. Wah. Mama, Oma dah puasalah. Sebab Oma pun dah jadi hebat. Hana pun, Hana pun. Ha, kalau nak puasa, kena bangun sahur tau. Tak apa, Papa. Oma kan hebat. Oma boleh bangun sahur. Hana pun. Bangun pagi dan sahur. Niat untuk puasa. Dari subuh ke maghrib. Tahanlah pada harga. Bila kita puasa, kita jadi hebat. Mari kita puasa. Allah sayangkan kita. Oma dan Hana nak tak? Nah?
Hana. Jom. Tak apalah Nurul, Oma puasa. Buka puasa. Eh, belum lagi. Tu azan Zuhur. Ha? Mama Hana tak tahan, Hana nak buka puasa. Mama Hana nak makan, boleh tak Hana berbuka? Mestilah boleh Hana, Hana kan kecil lagi. Bagusnya anak Mama Hana cuba puasa. Ha? Oma apa nak makan ke? Oh. Tembikai. Oma Hana nak tidur kejap tak? Oma tak nak tidur. Oma nak main dengan Ravin boleh? Boleh. Hati-hati ya. Yeay! Tak apa ke Oma main? Oma kan puasa? Tak apa. Oma boleh main. Oma kan hebat. Oma, saya minum air ya. Okey. Wah. Sabar ya. Tapi kalau Oma tak tahan, tak apa. Oma boleh sabar sebab Oma kan hebat. Okey, jom solat asar. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa dah balik. Hana, cuba rasa air ni. Allahu akbar, Allahu akbar. Amin. Oma, seronok tak Oma rasa puasa hari ni? Alhamdulillah, Oma rasa hebat. Hana pun nak puasa macam Abang Oma lah. Okey, Hana. Bila kita puasa, kita jadi sabar. Bila kita bersabar, Allah sayangkan kita. Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan tahu tak? Bila puasa, kita jadi sabar. Bila sabar, kita jadi hebat. Alhamdulillah. Abang Oma dulu. Sedapnya bau. Terima kasih. Sama-sama. Papa,
Oma nak juga. Kejap ya, Oma. Papa nak beri nenek dulu. Tapi Oma haus. Wahai Oma, sabarlah beri nenek dulu. Utamakan yang lebih tua, sabarlah menunggu. Hormat pada yang lebih tua. Utamakan yang lebih tua, hormati mereka. Hormati yang lebih tua. Nah, Abang Omar dulu. Abang Omar dulu. Abang Omar dululah. Omar? Omar? Jom doa. Bismillahirrahmanirrahim. Lukis bulat jadi muka dua segitiga. Hana lukis apa tu? Bulat-bulat jadi mata. Mana warna kelabu? Ha, tu dia. Abang Oma guna dululah sebab Abang Oma lebih tua dari Hana. Oh, iyalah. Okey. Penatnya. Hana nak main lainlah. Omar, Hana, mari sini. Papa nak tunjuk sesuatu. Tada! Wah, layang-layang. Terima kasih Papa. Sama-sama. Ha, jom main. Nak, Hana nak. Aduh. Hana, Abang Oma main dululah. Sebab Abang Oma kan lebih tua. Terima kasih. Omar, Hana, kita main sama-sama ya. Subhanallah, cantiknya indah suasana. Berlari-lari sini sana. Abang Oma, Hana nak juga. Hana pula lah. Kejap. Alamak, Papa. Alah, Hana nak main. Tak apa. Nanti Papa betulkan ya. Tapi Hana nak main layang-layang. Apa kata Oma dan Hana main? Oma, Hana, tengok ni. Wah, cantiknya buaya. Terima kasih, Atuk. Abang Oma main dulu. Alah, asyik Abang Oma je. Bagilah Hana main. Kejaplah, Hana. Abang Oma kan lebih. Abang Oma ni. Oma, Hana, mari main sama-sama. Tak elok bertengkar. Oma, bagi Hana main sekejap. Kesian Hana tak dapat main dari tadi. Tapi, Atuk, Oma kan lebih tua. Jadi, Oma lah main dulu. Oma, yang muda memang kena hormat yang tua. Dan yang tua kena sayang yang muda. Oh. Nabi pernah berpesan utamakan yang tua. Dan kasihi yang muda, sayangi mereka. Atuk sayang Oma dan Hana. Kami juga sayang Atuk. Hormat sama-sama. Terima kasih Abang Omar. Terima kasih Atuk. Sama-sama. Omar, Hana, layang-layang dah siap.
Nah, Hana boleh main dulu sebab Abang Oma sayang Hana. Sayangilah yang lebih muda, hormati yang lebih tua. Allah sayang kita, sayang yang muda, hormat yang tua. Allah sayang kita. Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan tahu tak? Bila kita sayangi yang muda dan hormati yang tua, Allah pasti akan sayang kita. Jom hormat menghormati dan saling menyayangi. Alhamdulillah. TV Atuk. Sedia barangan dan harta yang kita ada di dunia akan menjadi saksi kita jawapan di akhirat sana. Kita dapat dari mana, belanjakan ke mana, semuanya Allah akan tanya. Gemelah selagi masih elok, ribelah selagi boleh elok. Simpanlah yang kita masih guna, buanglah yang dah tak boleh guna. Yang ni elok lagi ni, kita kasih kat Mohsen. Ha? Dia kan selalu travel. Okey juga tu. Tu Mohsen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjang umur. Mohsen, sini jap. Meh. Abang Oma dulu. Hana nak tengok bingo. Kan dah tengok. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Sama-sama. Hati-hati. Kejaplah. Ayah. Kenapa? TV rosak. Buat takut atuk je. Tak rosak ni. Selalu boleh ni. Apa dah jadi ni? TV dah rosak, Papa. Rosak? Dah banyak kali repair dah tu. Tak boleh nak buat apa dah. Buang je lah. Dah sampai masa tukar TV baru. Betul ni, confirm. Buang. Papa nak buang kat mana tu? Papa nak hantar ke pusat kita semula. Aduh. Kenapa tak buang dekat situ? E-waste tak boleh buang merata-rata. E-waste? Apa tu? E-waste tu adalah sampah elektronik, barang elektrik yang dah rosak. Mesin basuh, radio, peti ais, kipas angin dan TV atuk. E-waste ni tak boleh buang macam sampah biasa. Ada banyak komponen berbahaya. Kita nak nanti air beracun. Kita nak makanan pun beracun. Kita nak buang iwas merata. Kita nak buang iwas merata. Sebab tu kita buang iwas di pusat-pusat yang berdaftar. Nanti barang-barang ni semua boleh jadi barang baru. Mana TV? Dah masuk trap. Buat apa? Kita semula. Kenapa buang? Tu kan ayah punya. Kamu ni mandai je. Maaf ayah. Saya ingatkan dah tak boleh guna. Mana ada? Semua barang ayah, ayah jaga. Ayah guna. Ayah nak saya tolong? Tak payah. Apa nak buat ni? Atuk marah.
Itulah, siapa suruh nak tengok bingo? Abang Omar ni. Omar, Hana, kalau kita dah buat salah, kita kena... minta maaf. Jom. Atuk. Kami minta maaf. Kami tak sengaja rosakkan TV, Atuk. Maaf, Atuk. Mana tahu tak kenapa Atuk sayang sangat dengan TV ni? Tak tahu. TV ni papa kamu yang belikan. Masa tu Atuk tak mampu nak belikan macam-macam. Tapi Allah tu maha kaya. Allah kurniakan Atuk anak yang rajin. Kejap. Wah, syok betul kalau ada satu ni kat rumah, kan? Haa, kan? Kita boleh tengok bola sama-sama, wrestling sama-sama, berita semua. Seronok juga tu. Best kan, Ayah, kan? Kalau ada satu kat rumah ni, mestilah... Jom balik. Dah lewat dah ni. Atuk tak tahu pun. Masa tu, rupa-rupanya lepas je habis sekolah, papa kamu pergi kerja. Nak belon? Nak belon. Alamak. Sorry. Apa ni? Gambar lain dapat lain. Saya mana saya? Maaf ni. Cik. Allah. Apa yang pecah tu? Separuh je. Gaji tak ada. Kena potong. Bayar balik. Maafkan saya. Alhamdulillah, ya Allah. Inna hadha la rizquna ma lahu min nafad. Setiap barangan dan harta yang kita ada di dunia akan menjadi saksi kita jawapan di akhirat sana. Kita dapat dari mana, belanjakan ke mana, semuanya Allah akan tanya. Tunggu dulu. Allahu Akbar. Apa ni? Ini untuk Ayah. Alhamdulillah. Berat ni kamu. Masa gembira. Masa sunyi. Masa sedih. Masa kamu semua tak ada. TV ni lah yang temankan Atuk. Jom, Ayah. Kita cuba betulkan sama-sama, ya. Gemelah, selagi masih elok. Gemelah, selagi boleh elok. Simpanlah, yang kita masih guna, buanglah. Ayah, tak apa, Ayah. Nanti saya ganti baru. Atuk, janganlah sedih. Op, sini sikit. Okey. Ha, terima kasih selamatkan bumi kita. Selamatkan bumi? Ha?
Bila kita semula e-waste, bumi selamat daripada pencemaran. Logam seperti emas, perak dan tembaga pun dapat dikitar semula supaya kita tak perlu cari gali yang baru. Dan adik-adiklah penyelamat tu. Bye. Banyak jasa dia dekat Atuk. TV Atuk akan tetap berjasa. Jom kita cari TV baru. Kali ni, ayah nak yang skrin lengkung tu tau. Ya ada, ayah tengok ikan hari tu. Cantik. Hero Alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami berempat. Tak sabarnya nak daki bukit. Anak nak tidur. Ini untuk apa, Mama? Kalau kita sesat dalam hutan, jangan gerak. Tiup whistle ni 3 kali. Mari sayang, Mama simpankan selimut. Whistle ni untuk kecemasan je. Jangan buat main. Jom, kita kembara alam sekitar. Jauh dari teknologi. Bila kita mendaki macam ni, baru rasa keindahan alam yang Allah cipta. Alah, baru nak buat story. Jom kita pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Innaka hamidun majid. Amin. Tumbuh-tumbuhan sekeliling ini semua Allah cipta. Burung yang terbang tinggi di udara, itu semua Allah cipta. Pemberian Allah yang esa untuk kita semua jaga. Lihat bunga, ucaplah subhanallah. Lihat sungai, ucaplah subhanallah. Lihat burung, ucaplah subhanallah. Lihat langit, ucaplah subhanallah. Semua Allah cipta dan jaga kuasaannya. Semua Allah cipta untuk kita ingat padanya sentiasa. Waktu baru kahwin dulu, Papa Mama pernah datang sini. Tempat ni sejuk, segar, boleh jumpa banyak haiwan. Wah! Lepas tu, Papa jadi hero selamatkan Mama. Wah, hebatlah Papa. Dah. Jom gerak. Ya. Kita nak sampai puncak dah ni. Okey, Mama. Siapa yang buat ni? Papa. Jom. Papa datang. Wah, Hana, tengok ni. Hana. Wah, dia bergerak. Comelnya. Peliklah pokok ni. Itulah pokok semalu. Bunyi apa tu? Itulah bunyi haiwan dalam hutan. Cuba semua senyap. Tutup mata dan dengar. Tutup mata. Wah. Senyap.
Weh, boleh panjat ke ni? Panjat je lah. Sikit je lagi. Cepatlah, ambil benda tu. Yelah, yelah. Jap. Ish, jom awe. Aduh, kacau ada orang ni. Ish, mana boleh ambil sarang burung kan, Papa? Ha, burung tak di rumah lah nanti. Sebab tu kita kena jaga hutan kita. Jom, kita sambung daki. Semua Allah cipta dan dia kekuasaannya. Semua Allah cipta untuk kita ingat padanya. Sentiasalah api macam tu. Cepat sikit. Lampai. Okey, okey. Sini tak boleh masak, dek. Dah lapar ni. Takkan nak makan daun. Papa, papa. Sini. Ish. Sibuk je lah pakcik tu. Dia. Dah. Besarkan api ni. Cepat. Okey, okey. Aduh. Cantik. Barulah boleh masak. Bau apa ni? Kau kentut tu. Oi. Api. Habis terbalik periuk ni. Bantu langsunglah kau ni. Api, tolong. Ada api besar. Tolong. Oi, tolonglah. Api. Tolong. Macam mana? Panggil orang. Ayang, nak ambil gambar? Nak. Tolong, api. Ada api? Api. Hana takut. Innalillah. Jangan takut. Kita turun bukit sekarang. Jom. Jom. Tunggu. Pakcik, tunggu dulu. Pakcik, tolong kawan saya. Dia terperangkap. Astaghfirullah. Yang. Bawa Om Hana turun. Kejap. Kita tunggulah Om Hana sampai. Pakcik, cepat. Kawan saya. Jangan risau. Turun dulu, ya. Cepat, Pakcik. Cepat. Mana? Papa! Papa nak pergi mana? Kita tinggalkan Papa. Kita doa pada Allah, ya, sayang. Minta Allah jaga Papa. Jom. Tolong. Tolong saya, Pak Cik. Cepat keluar. Boleh lompat ni. Cepat. Lompat? Tak boleh, Pak Cik. Tolong. Nak selamat, kan? Cepat. Jom, kita keluar. Ya Allah. Ya Allah, tolong aku. Okey, terima. Ya Allah, lindungi Papa. Papa? Sini. Papa tak selamat ke? Ha?
sini. Wah, Papa macam hero lah. Terima kasih Pak Cik. Selamatkan kawan saya. Ha, ish. Kan hutan dah terbakar. Kesian haiwan hilang rumah dia. Maaf. Tak buat dah. Sesungguhnya kerosakan di bumi datang dari tangan manusia sendiri. Ragam Haina. Kakak tak ada warna biru. Ha, kan betul? Terima kasih. Bruno Kart, Bruno Game. Yeay, kakak menang. Apa? Alah, babak baru je nak mula. Hooray! Dessert malam ni kakak yang pilih. Masya-Allah. Kak kakak tak cukup pun tadi kan? Dah menang dah lah. Sabar, sabar. Game je. Kita boleh main lagi. Tak nak. Tak acik. Kakak tipu. Mana ada? You, ada. Taklah. Adullah. Aduh. Yeah. Taklah, tipu. Dah, dah. Cukup. Time out dua-dua. Semua yang kita buat ada akibatnya. Disebabkan kamu bergaduh, Baba ambil balik guli-guli. Bergaduh ni bukan boleh selesaikan apa-apa. Alah, adik punya nak penuh dah. Markah kakak. Bila kamu dah minta maaf, baru Baba bagi balik. Tak nak dah main dengan adik. Tak kisah pun. Kuat ngadu, main tipu. Tahu tak? Omar Hana pun pernah kena time out macam ni. Sebab bergaduh. Dia orang pun sama. Biasalah tu. Omar Hana pun budak-budak juga. Apa jadi, Baba? Ceritalah. Cerita dia macam ni. Pada suatu hari, di sebuah pusat membeli belah. Oma, Ana, Mama dan Papa sedang membeli barangan dapur bersama-sama. Papa, nanti nak makan aiskrim boleh? Boleh. Lepas ni kita pergi beli. Yeay, aiskrim! Sedang mereka berjalan, ada sesuatu yang menarik perhatian Hana. Hana perhati je apa yang terjadi dan belajar satu benda baru. Ya, ambil. Hei, macam-macam betul lah dia ni. Nak beruang lah, nak susu lah, nak bel. Kejadian itu membuatkan Hana terfikir. Mana ya? Cok. Hana pun dah buat macam tu. Mana kakak tahu? Senang. Nampak best, nak cubalah. Lepas tu, Baba? Lepas habis shopping, diorang pun pergi beli ais krim. Ada pelbagai ais krim di kedai. Pelbagai rasa, pelbagai warna. Hana teringat ragam yang dilihat. Hana teruja nak cuba juga. Hana nak pilih sendiri. Nak beri secoklat pudina, strawberry dan pelangi, marshmallow banyak-banyak lagi. Tunggu dulu, banyak sangat ni. Hana tak habis nanti. Hana nak lagi. Hana? Hana jangan nangis. Okey. Tama. Okey, Papa beli ya. Papa beli. Okey, nak yang mana? Nak topping? Topping ni? Hana nak ni ke? Papa beli ya. Nak ni. Okey. Mama nak? Pasti yang ni.
Papa bagi semua yang Hana nak. Asalkan Hana berhenti merengut. Ragam Hana berjaya. Itu yang Hana rasa. Papa, kenapa buat macam tu? Ha? Buat apa? Aiskrim tu, Hana takkan habis punya. Tak apa. Nanti sayanglah habiskan. Ha? Okey, saya habiskan. Bukan. Maksud Mama tu, jangan manjakan Hana sangat. Nanti dia mengada. Itulah yang Mama nak cakap. Masa dalam kereta... Papa kena faham. Tak boleh ikutkan sangat apa yang diorang nak. Ya, sayang. Faham. Sekali-sekala. Nanti dia tak nak dengar cakap. Awak ni... Makan cepat. Cair dah tu. Mama, Hana makan tumpah-tumpah. Hana ternampak sesuatu yang sedap. Sekali lagi, Hana guna ragam barunya. Kali ni untuk... Bertenang semua. Donat. Cukup Hana, Mama tak suka Hana macam ni. Hana nak donat. Hana. Hana nak donat. Oma, jangan jadi. Dah. Kejap ya. Okey, sayang. Okey. Jangan nangis. Okey, kejap ya. Kejap. Nak buat apa ni? Kata nak donat. Tak ada. Balik rumah terus. Nye. Dah, cukup. Time out dua-dua. Oma pun? Kenapa? Sebab ejek orang tu salah. Kan, Bapa kan? Betul. Yang perlu ke time out? Macam over sangat je. Kita kena tegas bab ni. Oma Hana kena belajar. Lagipun, kita buat ni semua untuk diorang juga. Yang, saya perlukan kerjasama awak ni. Boleh, eh? Hati Papa retak seribu. Tetapi demi kebaikan Oma dan Hana, Papa perlu kuat menghadapinya. No. Hana, duduk sini. Dah bertenang, baru boleh turun. Hana. Berkali-kali, Hana cuba elak daripada time out. Mama dan Papa tetap konsisten bawa Hana ke tangga semula. Papa. Masa pun berlalu. Oma dan Hana mula bosan dan mereka pun kembali tenang. Sekarang dah tahu kan kenapa Baba suruh time out? Supaya ada masa berfikir dan bertenang. Betul tu. Tapi lain ibu bapa, lain caranya. Cara untuk didik anak ni berbeza-beza. Cuma kita yang lebih mengenali anak-anak kita. Jangan ejek.
mereka pun hidup bahagia. Alhamdulillah. Maaf kakak, adik tak patut cakap kakak main tipu. Kakak pun minta maaf, jerit-jerit ke adik tadi. Tak apa. Oh, meh sini meh. Baba peluk semua. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berkatilah aku dengan keturunan yang soleh. Amin. I habis. Kena jimat air. Kalau tak, nanti air habis. Hah? Mari cuba bayangkan jika air sudah habis, gigi tak boleh mandi dan tak boleh gosok gigi. Kalau tak nak air habis, kenalah jimat air. Allah pun suka orang yang berjimat. Bila kita jimat air, itu tanda kita syukur dengan nikmat yang Allah beri. Oh. Sekarang masa untuk tidur. Okey, Mama. Selamat malam. Dah cakap, kita kena jimat air. Alah, kalau jimat air, tak boleh main macam ni. Simpan air. Mari kita semua sama-sama jimat air. Dunia tanda saja. Dia pasti tutup air. Jelang wangi. Cuci baju. Kenapa ni? Macam mana ini, Mama? Air sudah tiada. Habislah kita. Macam mana nak mandi?
Habislah. Tak boleh mandi, tak boleh berus gigi. Gusurlah kita. Tapi, Umar Hana jimat air kan? Maaf, Mama. Umar lupa tutup air tadi. Hana pun. Eh, tu lori tangki air. Ha? Kita boleh ambil air dari situ. Yeay! Alhamdulillah! Ha, ingat, kita kena jimat air tau. Allah pun suka orang yang berjimat. InsyaAllah, lepas ni Oma akan jimat air. Hana pun. Mari kita jimat air tanda kita syukur kepada Allah. Marilah sama-sama. Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan tahu tak? Kalau kita membazir air, nanti air habis. Sebab tu kita kena sentiasa jimat air. Allah pun suka. Alhamdulillah. Tidur awal ya. Boleh tangkap banyak ikan. Eh, Abang Omar. Cepat, Hana. Tarik. Kenapa tak tidur lagi ni? Esok kan kita nak pergi berkemah tepi sungai? Yeay, berkemah. Hana nak tangkap ikan. Omar nak buat unggun api. Bila malam, boleh bercerita sambil menyanyi. Boleh tengok bintang-bintang. Boleh. Tapi Omar Hana kena tidur dulu. Alah, Omar nak main lagi. Hana pun. Pagi esok kita main lagi, ya. Allah ciptakan waktu malam untuk kita berehat. Bila tidur di awal malam, bangun cergas dan sehat. Baca bismikallahumma ahya wa amut. Tidur awal ya sayang. Selamat malam. Hana? Hana? Dah tidur ke? Tak sabarnya nak berkhemah. Ha! Abang Omar tahu. Jom, Hana. Kita kena berlatih tangkap ikan. Jom! Yeay! Emma dah siap. Lepas ni, kita tengok bintang pula. Okey. Omar, Hana, bangun. Kita nak pergi berkhemah ni. Okey. Omar, Hana. Alhamdulillah, kita dah sampai. Omar Hana mari, lihat di sini. Banyak ikan warna-warni berenang sana sini. Bentuk. Ya. Ish, tak dapat pun. Jom buat unggun api. Omar Hana mari buat unggun api. Tutup
cantik, ranting-ranting kecil. Kumpulkan di sini. Lah, Papa sorang-sorang je tadi. Oma, Hana, kenapa muram macam ni? Semalam kami tak sabar nak pergi berkhemah. Macam-macam kami buat sampai tak tidur malam. Tapi hari ni kami tak dapat buat pun semua tu sebab penat. Oma Hana penat sebab tak tidur malam. Huh? Bila tak tidur malam, badan kita tak rehat. Tenaga pun habis. Sebab tu Oma Hana rasa penat. Jadi, untuk kembali cergas bertenaga, Allah ciptakan malam. Allah ciptakan waktu malam untuk kita berehat. Tidur-tidur di awal malam, bangun cergas dan sihat. Oma nak tidur awal lah. Hana pun. Barulah boleh bangun cergas bertenaga. Kalau macam tu, jom masuk tidur. Mama, Papa, selamat pagi. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat atas Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut. Dengan nama Allah saya hidup dan mati. Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan tahu tak? Kita kena tidur awal malam. Malam kan waktu berehat. Barulah bangun cergas bertenaga. Alhamdulillah. Takut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ustaz Musa baca apa tu? Inilah surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas? Mari Omar Hana baca surah Al-Ikhlas. Baca 3 kali umpama khatam Quran. Wah! Surah ni pendek je, tapi pahalanya banyak. Oma nak pahala banyak. Hana pun, Hana pun. Ustaz Musa, Oma nak baca dulu? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Subhanallah, lancar bacaan Oma. Bagus. Alhamdulillah. Ha, Hana pula. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu. Allahu. Allah.
Allah. Kita sambung esok ya. Hana, kenapa tak ikut Abang Omar pergi mengaji? Tak naklah. Hana tak pandai. Eh, tak pandailah kena belajar. Allah kan suka orang yang berusaha. Nanti dapat pahala. Hana nak kumpul pahala. Tapi... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz hantar ke rumah. Sama-sama. Boleh saya jumpa Hana? Jemputlah masuk. Assalamualaikum Hana. Waalaikumsalam. Hana tak nak mengaji dengan Ustaz ke? Hana nak. Ustaz Musa marah Hana. Allah! Kita sambung esok ya. Ustaz Musa marah Hana. Ustaz Musa janganlah marah Hana. Hana takut. Oh, Ustaz tak marah. Semalam Ustaz sakit perut. Ustaz minta maaf ya buat Hana takut. Esok Hana datang tau. Okey. Tapi ya? Macam mana Hana nak dapat pahala? Hana baca sangkut-sangkut. Jangan risau. Walaupun Hana baca tersangkut-sangkut, Hana tetap dapat pahala. Dua pula tu. Pahala berusaha dan pahala mengaji. Wow, baiknya Allah. Hana nak mengaji selalulah. Kumpul banyak pahala. Walaupun kita tak lancar mengaji, kita tetap dapat pahala. Pahala berusaha dan pahala mengaji. Alhamdulillah. Mana tiket ni? Alamak, dah lambat. Papa. Siap. Papa, papa, tengok ni. Wah. Ha, cantik, cantik. Papa, jomlah warna. Tengoklah ni. Ada ni. Kejap, kejap. Ya, saya dah nak gerak ni. Ya, saya gerak sekarang. Nanti kita main ya. Papa nak pergi ke. Tak nak kawan papa. Je. Oma, Hana. Nanti kita main sama-sama ya. Papa minta maaf. Papa sayang Oma Hana. Muah, muah, muah. Papa, dah lambat ni. Hah? Papa sayang Oma Hana tau. Cepat, cepat. Nanti terlepas flight. Oma, Hana, Papa pergi kerja tau. Oma, Hana, Papa panggil tadi.
kenapa tak jawab? Tak nak kawan Papa. Asyik ke cucu. Papa tak sayang kita. Papa bekerja untuk kita hidup selesa. Papa sentiasa sayang kita. Papa sediakan rumah selesa. Papa kena kerja sebab Papa sayang kita. Lamanya Papa kerja. Mama, bila Papa nak balik? Papa tak balik malam ni, sayang. Tak balik. Papa kan outstation. Papa sayang Omah Hana. Muah, muah, muah. Papa sayang Omah Hana tau. Papa sayang Omah Hana. Papa. Hana rindu Papa. Nak Papa. Kalau rindu, peluklah baju ni. Papa tinggalkan untuk Hana. Papa call, Papa call. Assalamualaikum. Halo, tengah buat apa tu? Waalaikumsalam. Papa, ada orang rindu kat Papa ni. Papa, Papa. Bila Papa nak balik? Papa, baliklah. Esok Papa balik ya, sayang? Papa dah makan? Belum lagi. Papa, Papa nak tahu tak? Omah Hana, bangun. Papa balik hari ni. Sampai ni. Kita bekerja untuk kita. Mesti penatkan.